Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan mencoba untuk menyerang bangunan guys, untuk T-Rex ini gitu ya guys ya. Oke, tapi sebelum membakar ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya, di pojok warna merah tulisannya subscribe guys. Oke, ya ini dia untuk T-Rex-nya ya kali ini ya, T-Rex. Dan di sini untuk gorilanya aku rubah menjadi T-Rex. Ini T-Rex apa naga gitu ya? Tampilannya hampir sama seperti naga, cuy. Kakinya nggak kelihatan, bergliut-gliut gitu, cuy. Dan ini dia untuk tingkatkannya ya. Ditingkatkan ini aku pilih di serangannya gitu, guys. Karena untuk di belakangnya ini modalnya banyak banget masalahnya, ya. Melebihi ekspektasi, cuy. Tuh kan 55 deh itu kan. Ke level 3-nya. Dan di sini aku pilih yaitu serangan tentaranya ya, serangan tentara. Terus kalau di bawah ini apa ya? Letalitas tentara kebanyakan gitu, guys. Dan ini belum ada penjelasannya semua, jadi aku nggak tahu juga ini apaan gitu ya. Main upgrade aja gitu, guys. Aku cek yang serangan tentaranya meningkat drastis dan pertahanannya gitu ya guys ya, untuk tentaranya. Oke, dan sebelumnya ini aku dikirimkan tuh berapa ya, 15.000 kalau gak salah ya, 15.000 baterainya ini gitu guys. Ujung-ujungnya habis juga, cuy. Ngeri banget ini game, ternyata masih kurang gitu ya. Ini akan aku habiskan aja deh. Nah udah habis tuh kan. Dan langsung aku akan menyerangnya di sini ya, untuk bangunan orang gitu ya. Dan di sini aku nggak menggunakan buff, guys. Ya, buffnya itu nggak akan aku gunakan, tapi untuk jumlah pasukannya akan aku gunakan di sini. Dan nantinya kita juga bisa. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga, guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan, guys. Mendapatkan fragment ya, fragment T-Rex ini. Di sini ada peti dan kita bisa pilih fragment T-Rex atau behemothnya gitu, guys. Kalau behemoth ya kita tinggal pilih behemoth, tapi kalau T-Rex kita ya klik T-Rex-nya doang. Ini ada T-Rex. Oh. T-Rex-nya, dan di sini diserangnya kita bisa menggunakan dua behemoth sekaligus, guys. Bayangkan ya. Kalau misalnya kalian udah memiliki behemoth max, terus T-Rex max, pesawat max gitu ya. Dan untuk gen 1, gen 2 udah max semua. Waduh, kampret deh itu ya. Itu kita dihajar sekali bakalan kebakar deh itu ya haki kita ya. Meskipun itu pasukannya 20 juta sampai 30 juta kayaknya kebakar itu dalam 3 serangan atau 4 serangan atau 2 serangan aja gitu. Tuh kan. Jeder tuh. Udah kayak King Kong versus Godzilla ya, T-Rex-nya jadi Godzilla-nya gitu, guys. Tuh. Tapi itu punggungnya itu apaan, coy? Kok kotak gitu ya? Dan ini dia, guys. Kalau kita udah menyerang ya pastinya bakalan dapet peti fragment-nya ya di sini ya. Peti fragment-nya yang tadi itu, guys. Dan kita bisa pilih, dan satu hari itu cuma ada berapa ya, 3 kalau nggak salah, cuma ada 3 serangan behemoth aja, abis itu ya nggak nongol-nongol lagi gitu ya guys ya. Ini ada T-Rex-nya juga, dan aku berpikir mungkin ini sampai level 50 juga, guys, sampai level 50 juga deh ini nantinya.
Setelah 50 ya nggak dapat fragment T-Rex-nya lagi atau behemoth-nya lagi gitu guys. Ini aku akan cari dulu untuk bangunan siapa yang akan aku bakar coba gitu. Di sini ada si boa dan di sini juga ada si ini siapa ya? Coba deh. Kalau pasukan di sini habis juga nggak apa-apa menurut aku sih. Di sini ada perang dan ini 3 juta ya. Masih bemo segini coba akan aku serang gitu ya guys ya. Oh ya, jumlah pasukannya juga ya. Akan aku aktifkan dulu ini. Jumlah pasukannya. Ya, dapat pasukan T12 juga. Oke, langsung aku akan serang dan sayangnya di sini pasukannya kok dikit banget ya. Dikit banget ini pasukannya. Tadi hampir 3 juta coba aku akan serang di sini ya menggunakan T-Rex-nya juga gitu ya. Ini kalah tapi pasukannya berapa yang tewas gitu ya? 200 ribu anjir. Coba aku akan serang lagi di sini. Pokoknya sampai jebol itu ya. Masalahnya ini bangunan masih plasma 9 cuy. Gak mengikuti akun utama aku gitu guys. Kalau kita gunakan si T-Rex ya seperti ini gitu ya. Tuh kan ada behemoth-nya, ada T-Rex-nya juga gitu guys. T-Rex-nya gimana ya? Wih. Banyak banget ya. Dari serangannya ya. Dan untuk statistik behemoth-nya seperti apa ya? Ini akan aku cek dulu ini. Untuk behemoth. Serang behemoth. Waduh. Ke 90 cuy. Lagi pokoknya serang sampai kebakar tuh ya. Coba akan aku serang lagi sampai kebakar tuh. Iya. Cepat banget ngedrop itu pasokannya dia cuy. Lagi T11 T12 aku langsung habis nih. Pokoknya sampai habis cuy. Sampai habis pokoknya. Wah, juta sampai kayak gitu cuy. Kebakar juga akhirnya guys. Kalau udah kebakar seperti itu gimana ya? Kebakar juga akhirnya cuy. Serangan tentara, mereka masih kuat sih, tapi untuk behemoth-nya namanya seperti ini ya. Bukan 90 59 seperti itu guys. Apalagi kalau maksimal itu gimana ya? 3 juta sampai 9 juta bakalan kebakar juga sih menurut aku guys. Ini pasukannya bakal modar ya di sini deh. Banyak banget deh yang modar di sini. Ya beneran cuy. Lagi ya kan aku bakar sampai habis nih ya coba ya. Oh iya yang ini nggak aku aktif ya, goblok banget aneh. Iya diserang tuh kan langsung kebakar juga gitu guys. Oh ya ada replaynya juga di sini ya. Tuh kan 400 cuy. Kalau dibakar terus sampai 400-an cuy. Gila nggak tuh? 400 ribu cuy. Lagi kita bakar. Cedek. 200. Lagi pokoknya sampai habis juga pasukan di sini nggak masalah ya soalnya cuy. Bakar terus. Pokoknya bakar-bakar terus cuy. Udah pada modar semua ini pasukan dia. Oh ya, replaynya akan aku cek di sini ya. Replay yang di sininya guys. 600 sampai ya.
Oke, ini dia untuk replaynya, guys. Berarti ada T-Rex-nya di sini ya, selain Behemoth King Kong-nya tuh. Itu kenapa tuh? Kok nge-lag kayak gitu? Oh, kan ada T-Rex, ada pesawat, ada apa lagi tuh? Ini T-Rex-nya ngapain ya? Makin maju, pantang mundur gitu ya. Masih ada behemothnya tuh. Makin lama bukan lawan zombie ya, tapi jadi Jurassic Park tuh. Hewan-hewan purba makin banyak di sini. Bukan lawan zombie lagi namanya. Bukan. Oh, seperti itu ya untuk serang-serangannya. Lagi kita akan serang. Berarti ini bisa diserang dua kali kalau nggak salah ya. Kalau dua kali iya sama, berarti T-Rex-nya juga sama, dua kali juga bisa, guys. Kita bakar lagi, terus kita bakar lagi, cuy. Ini udah sampai habis deh ini. Lagi. T12-nya sampai habis, yuk. Bakar. Tuh kan pasukannya udah lagi segitu ya. Dari 3 juta langsung habis, guys. Meskipun itu gearnya maksimal, cuy. Oh iya, dan untuk percobaan ini ya, di sini adalah statistik tanpa behemoth ya, guys ya. Kalau tanpa behemoth keduanya itu cuma seperti ini aja, guys. Kalau detailnya ya, ini serangan inventory, pertahanan seperti itu. Ini dia, guys. Tanpa behemothnya gitu ya. Dan serangan tentara ini cuma 136, guys. Dan pertahanan tentara cuma 92 ya. Serangan tentara 136, pertahanan tentara cuma 92 gitu, guys. Kalau tanpa behemothnya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan behemoth di sini ya. Kalau kita menggunakan behemoth di sini, statistiknya naik drastis banget, coy. Iya, di sini serangan inventory aja udah naik gitu ya. Terus aku ke bawah dan serangan tentaranya nambah, guys. Ke 220 gitu, guys. Jadi kalau orang misalnya udah sampai 400 ya, dan ini ada T-Rex-nya, itu bakalan hampir 500-an, guys. Serangan tentaranya. Ini juga pertahanan tentaranya juga nambah, guys. Semuanya nambah drastis banget gitu ya. Ini HP-nya berapa ya tadi itu ya? HP dan letalitasnya ya. Apakah sama ya? Aku nggak ngeh di situ. Ya, HP tentara 61, letalitas 47 gitu, guys. Dan di sini nambah juga rupanya. Yang di sini ya. Yang ini nambah 84 dan 70 gitu, guys. Ini aku coba-coba tadi bakar-bakar gitu ya. Kebakar juga ini orang-orangnya gitu, guys. Ini coba akan aku serang. Ini coba-coba beradiah gitu ya. Plasma 5 aku bakar, plasma berapa gitu aku bakar, coba nih. Kalah ya nggak apa-apa, kalah ya kalah gitu ya. Satu, 2 juta, coba nanti akan aku bakar ini, coba, guys. Jadi lautan api di sini di akun PTR, cuy. Ini kayaknya nggak bisa deh. Kan nggak bisa ya, karena mungkin pasukannya banyak banget gitu ya. 5 juta, cuy. 5 juta pasukan.
modar gitu ya semuanya cuy. Ini motor udah mati. Oh belum ya. Aku kira udah mati. Dan ini 2 juta. Coba kakak aku serang yang ini ya. Si Guiles. Ya kan aku coba bakar. Itu pasukannya 2 juta soalnya. Akan aku coba gitu. Bakar-bakar dan bakar cuy. Sampai tolol dah kita ini bakar-bakar cuy. Oh, powernya langsung drop banget ya. Oh gak bisa juga rupanya ya. Setelah kita bakar-bakar gak bisa juga. Segitu. Oke guys, itu dia untuk perbedaan statistik menggunakan behemoth dan tidak menggunakan behemothnya gitu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya. Pojok warna merah tulisannya subscribe guys. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saksikan video berikutnya di Indra WTF. See you next time guys. Bye bye.